Good morning, guys. Oh my god, it's currently like 1 p.m. I wake up too late. But what I always do in the morning after I wake up is drink water because it's healthy for your body. So don't forget to drink water. All right, so after I gain my energy, I would just jump straight into my work and just check on all of my social medias, all of my work. And yeah, that's basically what I do. So, after I'm done checking all my work, I would just head to the bathroom to wash and brush my teeth. Okay, so I don't normally shower in the morning because I always shower the night before. But I do shower if I have like special occasion or if I'm going out. But if I don't, if I'm just gonna stay lazy at home, I would just brush my teeth and wash my face. That's it. Good morning, so I'm finally awake and now what I'm about to do is try to look for some food because I'm starving and I don't know what to eat honestly, but I'm not that type of person yang tiap pagi tuh makan sereal dan itu aku gak kayak gitu sih. Aku makan apa aja yang basically ada. So, yang biasa aku lakuin pagi-pagi kalau bangun itu pasti minum air. Itu it's a must. Aku selalu minum air putih, sekarang aku gak pernah gak minum air putih. Oh my god, ini mau makan sambil kerja. Guys, as you guys could see, I actually really love today's weather. Aku suka banget cuaca hari ini. Gak panas, agak gloomy sih, kayak mau hujan. But yeah, ini kalau kalian penasaran, this is what my house looks like. Jadi, I'm super thankful that I have a house like this, so it's kind of less boring for me. Karena jujur masih ada banyak banget aktivitas yang bisa aku lakuin di rumah. And one of my favorite is to have like breakfast di depan kolam renang. Jadi aku selalu makan di sini. It's just looking at the view. Tapi jarang sih kalau lagi panas, soalnya kalau lagi panas panas banget gitu. Jadi hari ini it's perfect karena agak gloomy, jadi it's good. Jadi ini dia, aku pesen dua karena ini tuh lebih banyak sayurnya. Kok nggak ada sayurnya? Astaga, ini toge doang. I'm mad. I'm super mad right now. Paul, aku penasaran rasanya ini kayak gimana karena ini cuma isi toge. So I'm gonna try. Oh my god. What? Ini ke bibi aku aja deh. Bener-bener. Nah. A big no. So I've decided to not eat that. Bukan aku gak menghargai makanan, tapi itu rasanya parah banget. Dan aku sekarang mau jenguk anjing aku. Jadi aku punya anjing. Hello there. Hello doggo. It is Millie. Hello Millie. Hello. Hello. Nah, kenapa kandangnya begini modelnya? Karena dia biasanya suka kabur lewat tuh bolongan. Jadi tuh dibolongin, dia yang ngebolongin sendiri. Akhirnya kita taruhin kandang di situ. Hello Millie. Let's go. Oh, come on. Come on. Come on, girl. Elah. Diem napa? Sini. Oh el, yo oh. Oh my god, whenever he gets too excited, dia tuh sampai kencing-kencing, tau gak?
lapar banget. Sini. Oh. Got him. Oh my god, tuh. This is why we basically salah taruh di kanan. Oh my god. Oke, aku bakal cuci tangan karena aku habis minum dia. So, sambil nunggu sarapannya lagi buatin, aku jadi cuma minta buah dulu sama bibi aku sambil nanti aku ngegojek makanan lain. Jadi sebenarnya tuh ngegojek tuh gak sehat banget di tengah-tengah virus kayak gini. Cuma karena bibi aku kebetulan udah ada yang pulang kampung dan kita gak masak. Sebenernya bisa sih masak, tapi aku karena emang makanannya sehat di rumah aku nih, makanannya kebetulan alhamdulillah sehat, jadi aku harus milih ngegojek. Baik ya, aku sekarang pengen sedikit ngasih tour ke kalian rumah aku yang di Bali, maksudnya sambil ngasih tahu what do I normally do sambil ngisi waktu aku di sela-sela lagi pandemic virus ini. Oh, fun fact, my dad just bought this out of nowhere. Kayak papa aku tuh tiba-tiba beli ini, table tennis. Dia kata dia buat less boring, sebelumnya kita gak punya table tennis sama sekali. There's Mini. Hello. Kalau aku bosen, biasanya either nonton, kita ada adik aku lagi main game online. Terus juga aku biasanya main Nintendo Wii Switch. Jadi either bisa main di kamar atau main di TV. Aku ada rencana kepengen nyoba beli yang PS4 sih aku namanya. Or I normally go to the gym. So yes, I do have a mini gym at home karena papa. Hello little buddy, you won't stop jumping, won't you? Karena papa aku itu selalu nge-gym tiap hari, jadi karena sekarang aku lagi nge-gym, aku juga sering spend most of my time di sini. Banyak banget yang nanya, kan kamu ini minum obat diet. Jadi buat kalian nggak tahu, aku itu punya usaha obat diet yang emang aku minum untuk selama ini rahasia aku menurunkan berat badan aku. Itu emang benar, itu emang bermanfaat banget. And if you guys want to check it out, bisa, kalian bisa langsung klik linknya di bawah. Jadi itu adalah salah satu solusi untuk kalian yang punya masalah berat badan yang susah turun, kalian bisa minum obat itu. Itu tuh 100% herbal, tidak ada efek samping membahayakan sama sekali. Dan kalian bisa lihat perubahannya di aku. Kalian bisa lihat video aku 1 tahun lalu yang terakhir aku upload, itu aku gendut banget sampai semuanya pada komen gemukan. Nah sekarang nih kalian bisa lihat perubahan wajah aku, kayak aku benar-benar udah jauh banget, kurusan parah banget. Dan masih banyak yang bingung, kok kamu minum diet pill tapi workout? Oke, jadi aku bakal klarifikasiin. Oke, okay, so basically aku itu workout bukan buat kurusin badan, tapi lebih tepatnya untuk mengencangkan badan. Jadi kurusnya tuh udah dapat, aku udah kurus banget. Nah, aku itu cuman pengen nambahin untuk punya abs atau 11 lines di perut. Jadi itu padahal kayak six pack gitu loh. Nah, makanya aku ngelakuin workout karena ya obat diet gak bisa lah tiba-tiba nimbulin six pack, harus emang olahraga gitu. Tapi emang kegunaan obat diet aku itu untuk ngurusin berat badan kalian. So ya, jadi aku mau sedikit nunjukin berat badan aku ke kalian hari ini. Let's see. There you go, 46,4. Nih, kalau kalian yang udah nge-follow Instagram aku pasti tahu berat badan aku itu selalu stuck di situ dan gak pernah nambah. Padahal terakhir aku minum obat itu tuh 2 minggu yang lalu. Terakhir aku minum obat diet aku itu 2 minggu yang lalu, which means obat aku itu sama sekali tidak membuat ketergantungan. Jadi kalau kalian berhenti minum pas kalian udah dapat berat badan ideal yang kalian inginkan, itu berat badan kalian bakal ya udah segitu, kecuali kalian memang makannya terlalu banyak sekali dalam sehari, yaitu wajar kalau berat badannya naik gitu. So yeah, my food is ready. Aku bakal makan buah dulu sambil nanti mikirin kira-kira makanan apa yang mau aku gojek. Belum yakin mau gojek apa. Oh ya, aku tadi juga lupa jelasin kalau berat badan aku sebelumnya itu 57 kg dan aku turun sampai 46 kg. Nah, itu berkat obat diet aku, teracikan dari aku sendiri. Bukan aku sih, maksudnya aku punya dokter aku. Dan emang 100% herbal, jadi aman. Jadi misalnya teman-teman yang lagi nonton pengen nyobain,
kalian bisa langsung klik linknya di bawah. Aku bakal taruh link Instagram obat herbal. Selamat makan. Okay guys, so what I'm currently doing is I'm just having breakfast and just doing some of my work. And yeah, that's basically what I do, just enjoy my time and just chill. And if I'm done with work, I would probably watch some YouTube videos or I don't know, something entertaining. Hey guys, jadi buat kalian yang merasa ngantuk ngapain? Jadi walaupun lagi ada virus ini, aku tetap kerja dari rumah. Jadi kebetulan alhamdulillah aku lagi buka bisnis dan emang lagi nge-run my business. Dan semoga bisnisnya lancar. Oke. Jadi buat kalian yang gak tahu aku mau buka bisnis apa, aku itu lagi mau buka bisnis clothing brand. Jadi aku bakal bikin baju dari jahitan aku sendiri. Memang 100% dari aku, bukan aku ngambil dari orang produknya. Jadi emang label aku gitu. Dan ini bukan yang kayak kaos atau sweater, bukan kayak gitu, tapi emang fashion wear. Lebih tepatnya fashion taste aku lah. I mean, I understand fashion a lot. So, yeah. Sekarang we're currently working on it. And buat kalian yang mau tahu itu apa, nama clothingnya itu jema.co. Dan buat misalnya kalian yang bingung kenapa namanya jema.co, kayak aneh gitu. So jema itu aku ambil dari nama gabungan antara aku sama mama aku. So J stands for me, JJ, and Ima stands for my mom. So it's jema.co. And the co is actually company, but it could also be coffin. So yeah. Jadi, what I'm doing right now is aku lagi produce beberapa baju dan aku lagi mau lihat hasil sampel-sampelnya. Karena sebelum aku jual, aku pastinya mau kualitasnya tuh yang terbaik buat kalian semua. Jadi, jujur, aku tuh udah nggak jago sebenarnya kayak nge-vlog kayak gini. What, the last time aku nge-vlog is like 2 tahun yang lalu. Dan aku bener-bener kayak sampai lupa, apalagi ini lagi masa karantina, aku bahkan nggak tahu mau vlog apa. Cuman karena banyak yang request sama aku, kak, vlog daily quarantine ngapain aja di rumah, jadi aku lakuin. Pokoknya aku bakal lakuin apapun, aku bakal bikin konten apapun yang bakal bisa menghibur kalian. So I kind of finished my breakfast and now what I'm gonna do is the thing that you guys have been waiting for. Jadi what I always do di rumah, here are some tips for you guys yang gak tahu mau ngapain di rumah selama COVID-19 ini. You guys can try. So I spend most of my time drawing. I have here some of my paintings. I have one over here. And that's the other one. I'm actually not done yet. I mean, I'm pretty much done with everything. Tinggal background-nya doang. And now I'm heading to another one. Jadi, aku tuh udah beli banyak banget kanvas. Emang buat drawing. Jadi, aku bakal spend most of my time itu drawing. Mumpung aku juga lagi gak ngapa-ngapain, ya kan? Kayak bosen. Terus gak ada kerjaan. Percaya, drawing itu benar-benar ngebantu banget. Nah, misalnya kalian nih yang mikir, oh, aku nggak bisa gambar, terus gimana dong? Sejujurnya kalian nggak harus gambar yang kayak wow bagus banget, nggak perlu kayak ini aja. Ini itu really masih drawing, but yeah, just like I don't know, just be creative. Dan ini paint yang aku pakai itu oil paint karena kalau kanvas itu kayak agak susah ya, sayang kalau pakai water paint nggak bisa deh kalau aku. Oh, atau sih sebenarnya aku no expert, aku bukan expert, tapi I'm gonna say I'm actually quite good. Aku sebenarnya lumayan jago kalau menggambar.
Oh iya, jujur aku benar-benar enggak setuju banget. Aku pengen ngomongin soal aku tuh enggak setuju banget sama narapidana yang dibebasin. Kayak what? Segampangnya itu kita ngebebasin kayak setelah kriminal yang mereka lakuin. Kayak jujur aku udah enggak ngerti sih what's going on with our country. Apa yang terjadi pada Indonesia, aku tuh jujur enggak ngerti banget. Kayak apa hubungannya gitu? Malah bukannya harusnya kalau para napi itu di penjara malah mencegah penyebaran. Malah kalau dibebasin bukannya malah jadi itu apa? Jadi tambah parah penyebarannya. Aku bingung jujur. Can anyone jelasin ke aku kayak apa penyebabnya dan apa keuntungannya kalau mereka lepasin gitu? Ini dia gambaran aku masih sampai segini. Ini benar-benar masih kayak 20% dari itu semuanya. Jadi aku juga udah beli stok cat. So finally, I'm done drawing. I'm so sorry for bunyi di situ karena ada yang lagi ngebangun. Dan akhirnya makanan aku datang juga. Aku udah lapar banget sampai mau pingsan rasanya. Jadi aku pesan ayam bakar. Nah ini kalian bisa lihat sendiri. Aku makan benar-benar seperti biasa, makan nasi. And yeah, I'm gonna eat and I'll be back after I'm done eating. So this is my menu for today. Ada ayam bakar, ada tempe, tahu, kremes, and sambal. Nyam-nyam. Oke, jadi aku mau makan dulu. Setelah aku selesai makan, aku bakal balik ke kelas. So, ini currently the sore dan keluarga aku lagi beraktivitas di luar, lagi main badminton. Dan aku gak ikutan karena mager. Jadi aku tadi udah selesai main badminton dan oh my god aku keringetan parah banget. Dan kalian udah melihat keabsurdan keluarga aku yang super aneh banget. And sekarang I'm gonna go shower and I'll see you guys in a bit. Bye. Alright guys, so I have finished showered and I'm all clean right now. Sekarang aku bakal turun ke bawah buat makan malam karena udah hampir jam makan malam. Dan I'll see you guys nanti setelah makan malam. Bye. Ini aku lagi sedikit bantu-bantu buat masak. Ini bakal makan fish and chips. So here's the fish. We're not chicken sih. And here's the chips. And of course, gak lupa sayur-sayuran juga to stay healthy.
dinner. Hey, punya middag. Ini dia simpel dinernya. Ja, ik moest, net werken. Hi guys, thank you so much for watching today's vlog. Semoga vlog ini menyenangkan untuk ditonton. Dan aku minta maaf banget kalau mungkin ada salah ucap atau ada yang kurang menarik. Aku udah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat vlog yang seru supaya kalian yang di rumah nontonnya juga gak bosen. But yeah, if you guys enjoy this video, jangan lupa buat comment, like, dan subscribe. Dan jangan lupa buat komen di bawah kira-kira video apa next yang harus aku bikin. And I'll see you guys in my next video. Bye-bye!